Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITnisius dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasi agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan inilah informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan pagi ini bertepatan dengan hari Minggu nih. Spesial di hari Minggu ini, instastory Ayu Ting Ting masih dipenuhi oleh pria-pria tampan dari personil BTS nih. Sepertinya Ayu Ting Ting memang sangat mengagumi personil-personil tampan dari BTS nih pemirsa. Buktinya hari ini Ayu Ting Ting 18 menit yang lalu masih membagikan momen kebahagiaannya bersama Bilqis Humairah Razak yang kemarin pergi ke salah satu tempat di daerah Jakarta menemui dan juga melihat-lihat nih BTS yang ada di Senayan City. Wah, wow, semuanya lengkap nih pemirsa, mulai dari boneka dan juga pernak-pernik BTS disediakan di sana. Tak hanya Ayu Ting Ting dan juga Bilqis, di sana juga ada Aliancer dan juga teman Bilqis nih. Wah, semuanya merasakan kebahagiaan yang sama nih dengan Ayu Ting Ting ya, karena semuanya ikut dan merasakan kebahagiaan nih. Dan inilah lokasi yang dikunjungi Ayu Ting Ting dan juga Bilqis di BTS Pop. Semua pernak-pernik BTS ada di sini karena penggemar berat di BTS ya. Baru pulang dari nonton konser langsung nih pergi lagi ke Seoul-nya Indonesia. Tempatnya ada di Senayan City, Jakarta nih pemirsa. Bagi sahabat semua yang ingin ikutan kayak Ayu Ting Ting nih, mampir ke BTS-nya Jakarta, langsung deh mampir ya ke Senayan City. BTS Pop ada di Jakarta nih. Oke, sama semua, selain ini juga Ayu Ting Ting membagikan kebahagiaannya juga sedikit kaget nih. 21 menit yang lalu dilansir langsung di dari instastory Ayu Ting Ting. Ya ampun, ternyata marketing sometimes official. Ternyata di sini ada spanduknya si Aurel Hermansyah yang kemarin banyak sekali yang berkomentar bahwa Aurel akan menjadi salah satu pejabat nih. Ternyata spanduk tersebut adalah marketing skincare Indonesia Glowing 2022. Wow, gila emang jagonya marketing, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagramnya. Aurel Hermansyah adalah istri dari YouTuber terkenal Indonesia yaitu Atta Halilintar yang kemarin baru saja melangsungkan 7 bulanannya. Semoga anaknya lahir dengan selamat dan juga sehat, amin ya robbal alamin. Ayu Ting Ting tak hanya membagikan foto Aurel, di sini juga Ayu membagikan kebersamaannya pagi ini yang sarapan soto nih. Good morning, 5 menit yang lalu yang Ayu bagikan di instastory. Makanan khas Indonesia tentunya buatan ayah Rojek yang super nikmat nih. Semoga sehat selalu untuk Ayu Ting Ting dan lancar semua pekerjaannya ya, amin ya robbal alamin. Happy weekend dan happy semuanya nih. Selamat liburan untuk Ayu dan juga keluarga. Semoga selalu sehat dan juga selalu diberkahi, amin ya robbal alamin. Bagi sahabat semua, selain instastory Ayu Ting Ting, di sini juga Mimin menyajikan sedikit mengenai isi instastory dari Ivan Gunawan yang sangat bahagia memiliki anak yang sangat tampan nih. Sampai-sampai digendong dan juga disusui katanya. Sehat selalu untuk Ivan, semoga dilancarkan. Dan baby angle-nya sehat selalu, amin ya robbal alamin. Oke, semua selamat menyaksikan di instastory Ayu Ting Ting dan juga Ivan Gunawan hari ini Minggu. Semoga bisa memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banget kan? Papa udah pulang. Malam mingguan di rumah. Iya, terlihat. Lihat omnya. Kece banget kan?
Ada Mama Salma ya nak ya, ada Mama Aunty Salma. Aunty ya. Panggilnya Oma dong. Seneng deh didatengin sama om-omnya. Pegang kepalanya. Iya nangis kan. Aduh ya, bulu matanya kan tuh kan. Selamat makan. Selamat makan. Teng 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 teng. Ada baby Eko. Baby Ek. Sampai rumah langsung mau nyerbu nih Black Thor-nya Om Kim. Udah siap guys? Siap. Ready. Ini yang udah diangetin. Sekarang kita mencoba kalau berenang baru. Iya tuh nah, abis ada kedatangan siapa ya nak ya? Aduh. Oh, mas. Udah mak? Aduh, kangen. Tawanya gimana? Ya lupa bawa sepatu ya, Dek. Iya, sepatunya bawa aja. Tapi bisa terlalu panjang. Tapi panjang enggak terlalu itu. Kalau lebarnya bisa dikecilin lagi enggak, Dek? Bisa dong. Oke, terlalu gombrong ya. Rakes. Lihat omnya kece banget kan. Ada Mama Salma ya nak ya, ada Mama Aunty Salma ya, panggilnya Oma dong. Seneng deh didatengin sama om-omnya. Pegang kepalanya. Iya nangis kan. Aduh ya, bulu matanya kan tuh kan. Selamat makan. Selamat makan.
ada baby Eko. Baby Eko. Abis ada kedatangan siapa ya nak ya? Aduh. Gomas.